Hai, jumpa lagi bersama channel saya Andrea di YouTube. Nah, kita bersama teman-teman yang sedang menyais rezeki pejuang receh. Inilah perjuangan yang tak kenal lelah. Setiap hari mengais rezeki demi keluarga dan anak klinik ya. Begitu telaten mencari, ya, barangkali ada ya, ada besi, ada barang-barang yang bisa dijual. Ini ya, kalau beruntung banyak barang-barang yang bisa dijual ini. Kardus, plastik-plastik. Oh. Banyak juga ya Pak, dapat Pak ini Pak. Apa sedikit. Wah. Tuh, ini ya guys. Ya segelu, aduh. Ya, macam-macam besi. Kaleng. Ya. Ini masih banyak lagi ini nanti. Kalau ada yang membuang. Tuh. Ini untuk pagi ini aja pembuangan ini. Sudah lumayan ini. Uang receh mengais rezeki tidak pantang menyerah. Demi anak bini keluarga. Itu saat ini mereka ya seperti ini apa adanya. Nasib siapa tahu nanti berubah. Tidak ada yang tahu. Kita doakan saja semua yang berjuang seperti ini bisa mendapatkan berkah apa yang dilakukan, asal ikhlas menerima semua keadaan. Pasti Allah akan membalasnya. Mumpung masih pagi, semangat. Oh, ada. Nah, kan? Kalau beruntung ya dapat ini potongan-potongan besi. Oh, lumayan kan? Nah. Oh, ini potongan-potongan besi ini. Kalau ada nasib keberuntungan bisa mendapat banyak, sekilo, dua kilo, bahkan puluhan kilo saudara-saudara. Itu pun ya yang lain. Nah, itu ini semua bisa dijual ini. Oke guys, kita doakan mereka semua yang berjuang seperti ini akan mendapatkan keberkahan. Tuh, apa itu Mas? Wow, tembaga ini. Wow, rezeki.
Ini lumayan ini, saudara. Lumayan ini kalau dijual harganya. Doakan nasib mereka, saudara-saudara, agar lebih baik lagi. Juang receh, tak mengenal menyerah. Okay guys, terima kasih telah menonton video ini. Tolong ya, subscribe, like and comment-nya ya.